Oke, di depan kita ada Yamaha Mio Gear. Hari ini jadwalnya ganti oli, biasa lewat di bawah istri, udah lewat 1000, parah. Nah, ini dibersihin dulu CVT-nya, karena mau agak geredek sedikit. Nah, habis itu ganti oli, mungkin cek kampas rem depan, kemudian kayaknya cek ban belakang. Kenapa sering banget kempes, kayaknya bannya bermasalah. Padahal ini motornya baru 1 tahun, tapi sering banget kempes, capek ke bengkel nyari angin doang. Nanti kita akan coba cek kondisi bannya bagaimana. Terus apa lagi nih rencana? Ini adalah shock breaker, punyanya NX New kalau nggak salah, 1 biji. Rencananya mau dipasang di Yamaha Mio Gear, tapi sudah pasti karena aja penyesuaian masih ada intake paksa dan paksa. Apanya dipaksa? Berarti harus mengorbanin spakbor. Tuh spakbornya sedang dicowak biar bisa masuk. Ini tabungnya biar bisa masuk. Karena kalau bawaan dia kan kayak sok tabung, sok standar. Tampilannya standar, nggak pakai yang merek-merek terkenal kayak Ohlin dan lain sebagainya. Kita pakai stok standar miliknya Handmax. Nah, entah masalah panjangnya sama atau nggak tahu, coba aja sih. Tuh sedang dicowak spakbornya. Dilebarin dikit. Gimana nanti hasilnya, ditunggu ya. Ini ya penampakannya setelah dipotong. Nanti kurang lebih kayak gini. Kurang lebih. Bedanya pada adu rangka ya nih. Hah? Adu rangka ya nih. Itu ya nanti jadinya ya. Nonjol dikit biar kelihatan tabungnya. Semoga presisi. Salam Polri. Lupa bosingnya dilepas. Bosing aslinya lepas. Pasang di bosing ya. Kira-kira seperti ini ya tampilannya ketika sudah pasang soleter album. Pecah. Nah, kenapa ini bannya sering banget kempes? Bannya bermasalah, kita ganti ya. Nah, kebetulan di sini ukurannya 100/70, tapi nggak ada ukuran 170, kita cari yang 180 ya, jadi agak tinggi sedikit. Nambah ya. Untuk lebar sama ya 100. Ini mereknya IRC 100/80 ring 14, harga 300. Yang ban 100/80 ya, aslinya 100/70. Lebih kokoh, tinggi. Kapas rem depan. Udah kemakan besinya ya.